Siap. Ya, maaf. Nyalak sedikit nggak apa-apa ya. Bapak tidak pengen bikin sih takut ketakut dulu. Iya, kita harus ikut aturan kan. Betul. Ya, makasih sebelumnya. Terima kasih. Ijin Jenderal, ini dalam kegiatan apa nih Jenderal? Iya, saya pertama silaturahmi dengan Kapolrestabes Palembang yang sehari-hari ketemu. Kemarin juga kita melakukan kegiatan pameri satu. Nah, terus yang kedua, kita juga harus mematuhi aturan, yaitu walaupun saya pangdam tetap harus mempunyai SIM. Karena nanti saya juga membawa mobil, ya khususnya mobil sipil, ya harus punya SIM sipil. Nah, itu merupakan aturan yang harus saya taati. Terus yang ketiga, selain silaturahmi, saya juga melihat tadi pengaturan, pelayanan, pembuatan SIM ini sudah cukup modern dan cukup baik. Ya, arus lalu lintasnya juga masuk, dilayani, antri. Terus juga saya lihat ada loket distabilitas, berarti sudah memenuhi unsur-unsur mendapat WBK, WBBM di zona integritas. Dan pelayanannya cukup bagus. Sudah. Dan mudah-mudahan dengan pelayanan seperti ini, masyarakat Palembang saya rasa akan terbantu ya, dalam pengurusan SIM. Gitu. Itu. Oke. Terima kasih.